kembali lagi dengan gua Balalala di sini, dan hari ini kita bakal ngelanjutin keluarga Tole lagi. Oh my god, belum apa-apa udah dipukul. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa buat di like dulu video ini, dan like goal kita ada di 1500 seperti biasa ya. Oke. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Oke, thank you. Dan by the way, di sini kita kedatangan dua orang baru. Di sini ada hai, di sini ada cewek. Wah, di sini ini adalah pembantunya Tole. Kalian bisa lihat di situ, anjay, pembantunya Tole cantik banget. Dan satu lagi di sini ada Engkong. Engkong sehat, Kong? Ya, Engkong lari, Kong. Sehat, Kong? si Engkong ada budek ya kayaknya ya. Si Engkong diajakin ngomong cuma ngeliatin bawah gini doang. Apa? Oh iya, ini si Engkongnya jangan-jangan, oh iya, si Engkongnya mirip kayak Haji Bolot ya dia. Susah banget diajakin ngomong nih. By the way, si Engkongnya lucu banget ya skinnya nih. Kong? Hehehe, Engkong. Eh, ini ada maknya Tole. Mak, kemarin katanya dirusakin, jangan dirusakin, coy. Kemarin katanya mau beliin baju kan, Mak? Bajunya di mana, Mak? Oh, di dalam sini, Mak. Oh, Le, nanti kita ganti baju, Le, satu-satu, Le. Coba kamu masuk dulu, Le. Le, kamu masuk ganti baju, Le. Si Tole dulu lah, kamu dulu lah, Le. Ayo, Le. Engkongnya mati. Si Tole dulu ganti baju, Le. Ganti baju dulu, Le. Oke, kita tunggu si Tole ganti baju dulu deh. Le. Wah, si Tole bajunya sama kayak kemarin, Leh. Bajumu sama, Leh. Bajumu kok sama? Kok nggak pakai baju baru si emaknya nih? Ngada-ngada nih, nggak beliin baju baru ini. Emang si emaknya nih pelit nih. Ah, si emaknya. Yaudah, sekarang gantian gue yang mau ganti baju ya. Dan tadat, ya gak ganti baju. Ternyata si emaknya Tole PHP, katanya beliin baju gak ada. Weh, mana baju gua? Baju gua mana, Mak? Mak, baju gua mana, Mak? Mak, baju gua mana, Mak? Si emaknya PHP ya, ternyata nggak ada baju gua, kehabisan ternyata di pasar, coy. Bentar, astaga, baju gua ternyata habis di pasar dan di PHP-in sama emaknya. Nanti kita cari baju baru ya. Oke, daripada kita mempermasalahin baju yang nggak jelas, kita bakal bikin something ya. Kita mau bikin storage room di atas pohon situ. Pohonnya udah disiapin supaya nggak terlalu lama durasinya. Dan ini udah ditinggiin nih, ada 4 sapling, pokoknya disusun gitu. Ada apa? Mukul-mukul, ada apa? Ada apa? Nah, rencananya kita apa? Ya elah, dikasih baju doang. Ya udah, nggak apa-apa. Seenggaknya kita pakai baju walaupun nggak pakai celana ya. Oke, kita bakalan bikin storage room di atas sono, dan kalian bantuin ya seperti biasa, coy. Oke, keluarga Tole, mana keluarga Tole? Bantuin ya. Ya, Le, bantuin ya. Oke, dan kita bakal nyiapin bahan-bahannya dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini udah ada banyak bahan. Apa dipukul-pukul deh, ada banyak bahan di sini. Kenapa mukul-mukul? Ya elah, ditutupin. Oke. Dan di sini engkongnya mana lagi? Engkongnya nyasar kali ya. Kong. Singkong hilang, coy. Kong. Singkong mana ya? Singkong mana ya? Oh, itu singkong. Kong. Ya, singkongnya mati. Oke, biarin aja deh. Kita lanjut bikin aja.
kita lanjut bikin, kita bakalan bikin di atas sini. Dan gue bakal bikin tangganya dulu kayaknya di sini. Oke, kita udah di atas sini. Kayaknya setinggi ini aja deh. Hampir jatuh. Kayaknya setinggi ini aja ya. Kakaknya tele kayak kak. Setinggi ini aja ya kak ya. Oke, kita bakal bikin storage roomnya setinggi ini aja, dan kita bakal butuh banyak slab di situ tuh. Maknya tole ngapain loncat-loncat di situ, mak? Mak ngapain loncat-loncat, mak? Mak si emaknya nggak jelas banget. Oke, kita bakal bikin di sini aja. Di sini gua, ada kong bantuin juga ternyata kong ya. Ya engkongnya budek ditanyain diem aja, dasar engkong. Di sini tambah rame, tau gak sih? Di sini keluarganya tole, di sini ada pembantunya tole juga di sini, dan ada engkongnya juga. Engkong budek kong, jatuh engkongnya. Engkongnya jatuh. Oke, yuk kita lanjut aja. Kita bakal speed up aja di bagian sininya ya. Dan gue bakal ngeluasin di sini buat storage roomnya. Oke, teman-teman, ini udah hujan kayak gini, dan ini udah segede ini. Nanti kayaknya ini digedein lagi atau gimana nih, kak? Ini digedein lagi atau segini aja kak? Digedein lagi. Oke, yaudah kita coba gedein lagi aja sedikit lagi. Terus kita bakal bikin dinding-dindingnya dan lain-lain ya. Astaga, jatuh, mati coy. Oke, teman-teman, ini udah segede kayak gini, dan ini bakalan di... Oh, ini masih kurang. Oke, nanti dikasih pagar-pagar kayak gitu. Aduh, si adenya tole lagi ini gabut kayaknya, tukang mukul. Oke, ini nanti bakalan dikasih pagar, dan gue kalau nggak salah ada 15 ya. Bener banget, gue masih ada sedikit. Ya kapak gue masih di sana lagi. Ya elah, dibanjirin coy. Astaga, ini udah mulai malam. Kayaknya kita bakalan tidur dulu aja deh. Kita tidur dulu coy. Kita tidur dulu coy. Kita tidur dulu, dan ini udah mulai malam, dan gua bakalan langsung tidur aja dulu ya. Oke, selamat pagi, dan gua lupa kalau sebenarnya gua pakai facecam di sini. Hai. Tuh, biasa nggak pakai facecam, gua jadinya nggak ngeliatin kamera, mohon maaf, dan ya gua baru inget coy. Dan kita bakalan lanjut lagi di sini. Rumah pohonnya ada di atas, di situ sudah dipagar-pagarin, dan ada Enderman di sono, dan gua dipukul-pukul, dan Endermannya gebukin gua. Tolong. Mana sih Enderman? Gua dikejar. Gua mati coy. Oh my god. Astaga. Gua ada sword di sini, gua ada sword ya, bisa kita bunuh endermannya atau enggak kita bunuh adanya tole. Jangan coy. Oke, kita bakalan lanjut lagi di atas ya, teman-teman. Dan oh ya, ini la. Oke, gua mau bikin ini deh. Gua mau bikin pagar lagi, kayaknya pagarnya kurang di atas. Mana ya bikin pagar, gue lupa. Oke, kita ada 50 di situ, dan kita bakal langsung naik. Astaga, digebukin mulu. Oh, ternyata udah penuh kayak gini ya. Dan sisanya kita bakal bikin chest-chestnya ya. Berarti kita bakal bikin chest-chestnya di sini. Ada 7. Ada 9 ya, lumayan 9. Chestnya lebih enak. Kita taruh gimana chestnya ya? Kita coba chestnya taruh di pohon-pohon sini aja kali ya. Kita taruh di pohon sini. Ini berarti kita ganti di sini. Kita ganti sama slab.
dan kita bakal taruh di sini. Ya, seperti ini, coy. Starlet zoom-nya kayak gini, coy. Gimana? Gimana, Le? Le? Bagus enggak, Le? Bagus. Oke, berarti kita bakal bikin chest-nya kayak gini. Dan Le, kau bikin trap chest, Le. Jadi bisa nyatu gitu, Le, di sebelahnya, Le. Bikin trap chest ya, Le. Sono bikin di rumah sono. Airnya ada di rumah gua. Airnya ada di rumah gua, ambil aja, Le. Oke, crafting table-nya kita bakal apa, Le? Oh, mana dia? Nggak keambil. Ya diambil sama kakaknya Tole. Ya udah kakaknya taruhin ya, Kak. Chest-nya di belakang. Enggak, ini beda, ini trap chest. Trap chest-nya nanti taruh di belakang sini, Kak. Di belakang. Jadi bisa nempel. Nah, gitu, Kak. Oke. Terus kita bakal taruh crafting table-nya di sini dan gua mau bikin chest lagi. Gua mau bikin chest lagi, coy. Gua masih belum terbiasa pakai facecam, jadi ya sorry Jack. Oke, di sini ada 16 chest, kita taruh lagi di sini. Ini atasnya dihancurin dulu, soalnya dia nggak mau kebuka chestnya nanti. Nah, itu, dan ini juga atasnya dihancurin. Dan ya jadi, dan sisanya kita bakal bikin item frame dan kita bakal bunuhin si sapi dulu buat ngambil kulitnya ya. Kita bakal dek bunuhin sapinya dek, kita ambil kulitnya buat bikin item frame ya. Dek, ini sapinya udah banyak banget, coy. Sapinya udah banyak banget di sini, kita bakal bunuh-bunuhin buat ngambil kulit dan item frame-nya ya, coy ya. Jangan, pokoknya jangan sampai habis ya sapinya. Nanti kita kembang biakin lagi. Ayo, bunuh sapinya banyak. Oke. Teman-teman, di sini gua ada beberapa, ada 17 dan sisanya ada di adanya Tole, dan gua mau coba bikin. Kalau nggak salah ingat, cara bikinnya itu di antara pakai stick atau pakai wood ya. Kita coba aja. Oh ya benar, ternyata pakai stick jadinya item frame. Berarti kita bakal bikin sticknya yang banyak aja, terus kita bakal bikin di sini. Aduh, sabar. Oke, lanjut. Gua digebukin mulu dah. Santai dong. Di sini ada 8 berarti 17. Woi, kenapa, Dek? Oke, ternyata masih ada di sini. Ada 10 lagi. Oke, GG. Kita ada banyak banget di sini. Gua digebuk-gebukin mulu. Yang tabah sama keluarganya Tole ini tabah banget, pokoknya bikin nguji kesabaran lu pada deh. Oke, di sini gua kayaknya kita bakalan tidur dulu, coy. Udah mau malam di sini. Tidur dulu. Oke, selamat pagi, coy. Rambut gua tidak terkondisikan, gila. Oke, rambut gua jelek banget ya. Ya, kita lanjut lagi, coy. Lanjut lagi, kita bakal naro-naroin item frame-nya di sini dan ini. Ngapain? Bu. Kenapa, Bu? Bu. Si ibunya galau banget. Biarin aja ibunya. Dan ini kayaknya tangganya kita bakal bikin tangga mutar. Itu tangga yang biasa. Nanti kita bakal bikin tangga yang mutar. Mungkin itu secara off camera aja deh ya. Dan ini kita taruh-taruhin dulu di depan ini. Oke, kita taruh-taruhin. Kayaknya ada banyak banget di sini. Semoga saja cukup. Di atas ini, coy. Ketutupan sama ini. Oke. Kita taruh di sini. Kita taruh juga di sini dan sisa 9. Oke. 5. 4, 3, 2. Bisa 2, coy. Habis, coy, habis. Ya mungkin nanti kita bakal bikin lagi deh nanti ya.
Dan ini kita taruh di situ dan kita kasih di sini, kita susun. Ini oke, di sini masih ada lagi ternyata, coy. Kita susun. Ya, digebukin sama si Tole, dasar Tole gembel. Ya, digebukin lagi. Oh my god. Oke, kita isi semua aja di sini aja, coy. Jadi kita tinggal naruh-naruhinnya gampang. Terus di sini kita isi cobblestone deh. Kita taruh cobblestone di sini. Oke, sampai penuh pokoknya. Oh my god, langsung penuh, coy. Langsung penuh, GG. Dan terus apa lagi ya? Ini roti. Oi, kenapa mukul-mukul? Omnya. Boleh juga. Terus kita bakal taruh di sini roti. Semoga cukup rotinya. Roti. Ya, habis rotinya. Ini masih ada 05 ternyata. Terus kita taruh di sini apa ya? Dirt. Dirtnya kosong tapi ya. Oh my god. Terus di sini ada wall nanti, dan di sini kita taruh lift. Terus di sini gue mau ngisi sapling deh. Sapling di sini nanti. Di sini gue mau ngisi apa ya? Gue mau ngisi makanan aja deh di sini. Kita isi makanan aja ya. Oke, itu makanannya udah ya, habis dong. Chestnya masih banyak banget di sini, kita masih bisa ngasih bikin ini. Apa tempat lagi ini isi yang ya pokoknya kayak gini lah, isi apa aja lah pokoknya ya. Oke, apa leh nggak apa-apa ya, kamu mukul-mukul doang, iseng banget si Tole ya. Oke, kita taruhin aja dulu ya, coy ya, kita bakal taruhin dulu aja. Oke, teman-teman, kayaknya cukup sekian aja dulu di sini, dan kita udah bikin storage room, dan si Tole udah punya baju lagi walaupun bajunya sama, dan gue rencananya besok bakalan bikin baju sendiri aja deh, ngarapin emaknya cuma PHP doang ya di sini ya. Dan nanti siapa yang mati itu? Dan nanti bakalan secara off camera aja buat ngerapiin storage roomnya di sini. Kalian bisa lihat storage roomnya ada di atas pohon, dan nanti bakal didekorasi secara off camera aja ya, teman-teman. Dan thank you banget yang udah mau nonton, jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan di share juga. Gue mati. Oh my god. Jadi jangan lupa buat diajak teman-temannya buat subscribe juga. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.